Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Madura, para Wakil Rektor, para Dekan, para Wakil Dekan di lingkungan Yayan Madura, para Kaprodi, Ketua LP2M, para Kapus LP2M, Ketua LPM, dan Ketua Kapus LPM yang saya hormati, para DPL yang saya hormati dan yang saya cintai, para mahasiswa, peserta KPM MDR 2001 yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalam kondisi apapun mari kita bersyukur pada Allah. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan bisa melaksanakan satu kegiatan yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengabdian pada Masyarakat pada tahun ini yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Juni sampai 17 Juli yang akan datang. Untuk itu, pada para peserta KPM MDR yang berbahagia, mari kita niatkan bersama untuk mengabdi pada masyarakat sebagai bentuk pengabdian pelaksanaan Tri Dharma kita yang tahun ini tetap kita laksanakan secara mandiri dari rumah, secara individual maupun bisa juga dilakukan secara kelompok dalam desa yang sama. Kepada DPL yang saya hormati, mari kita niatkan untuk membimbing mahasiswa walaupun secara online. Bagaimana kemudian kegiatan KPM MDR 21 ini berhasil dan sukses dan kegiatannya akan bermanfaat kepada masyarakat, dirasakan oleh masyarakat. Dalam kegiatan ini kita akan menerjunkan 1.928 peserta dari berbagai prodi dengan 187 DPL dan bentuk kegiatannya adalah bentuk online. Nah, kegiatan KPM ini walaupun dilaksanakan secara individu tetapi mahasiswa juga bisa melaksanakan secara kolaboratif. Oleh karena itu, pendampingan ini bisa saja kegiatannya sama dilakukan oleh mahasiswa di desa yang sama tetapi DPL-nya berbeda. Nah, sekali lagi pada mahasiswa, mohon sebelumnya menyetorkan atau memberitahukan tentang bentuk-bentuk kegiatan pembinaan pada masyarakat yang akan dilaksanakan di desa di mana saudara berada, sehingga DPL kemudian nanti menyesuaikan, memberikan bimbingan arahan kepada saudara nanti sesuai dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, saudara sekalian, sesungguhnya kegiatan KPM MDR 2001 ini pelaksanaannya tetap offline di desa masing-masing, hanya pembimbingan yang sifatnya online kepada DPL. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kegiatan bisa berupa pembinaan, sehingga kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa memberikan pembinaan, pemberdayaan pada masyarakat walaupun lintas atau tidak linear dengan jurusan atau prodi masing-masing. Yang penting mereka memiliki kompetensi, kemampuan untuk pembinaan tersebut. Sehingga silakan jika misalnya di satu desa ada 10 orang misalnya akan berkolaborasi dalam satu kegiatan yang sama berupa pembinaan, pembimbingan atau apapun pada masyarakat, silakan. Silakan itu dirembuk, silakan itu dibagi tugas masing-masing, kemudian dilaporkan kepada DPL. Nah, pada kegiatan ini kita para peserta itu punya kewajiban untuk
memberikan catatan, melaporkan kegiatan-kegiatan selama seminggu, per minggu, diharapkan, dan itu menjadi kewajiban bagi peserta untuk menuliskan, mengirimkan bentuk kegiatan dalam bentuk video, narasi, termasuk narasi kecil ya, narasi ringkas tentang kegiatan tersebut pada DKL, dan itu nanti akan menjadi laporan mingguan. Nah, terakhir kita nanti atau mahasiswa punya kewajiban untuk membuat artikel tentang kegiatan berupa narasi. Dalam bentuk artikel ini kita akan seleksi nanti mana artikel yang bisa kita sebarkan ke jurnal-jurnal pengabdian. Nah, ini menjadi sebuah kekayaan nanti sebagai bentuk keluaran dari KPM ini. Oleh karena itu, atas nama pimpinan, atas nama rektor, saya mengucapkan terima kasih pada LP2M khususnya yang sudah bersusah payah memberikan satu arahan kegiatan, membagi peserta DPL dan lain-lain. Kedua, kepada DPL, terima kasih atas bimbingannya secara tulus kepada mahasiswa sehingga kegiatan ini berhasil nanti dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kepada mahasiswa, para peserta KPM MDR 21 ini, kami berpesan atas nama pimpinan, saudara-saudara adalah para duta dari YN Madura. Silakan berperilaku baik, bermasyarakat dengan baik, mengamalkan ilmu di masyarakat. Ketika saudara mendapatkan dari kampus secara teori, kita buktikan di lapangan bagaimana ketika saudara bersama masyarakat, kuliah bersama masyarakat, memberdayakan masyarakat. Mudah-mudahan KPM ini ada manfaat dan dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Amin Allahumma amin. Untuk itu, atas nama pimpinan, mari kita lepas acara KPM MDR 21 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan tugas. Selamat ber-KPM MDR 21 dari rumah secara mandiri. Mudah-mudahan acara atau kegiatan ini lancar, tidak kurang suatu apapun, dan mohon dengan hormat tetap memperhatikan prokes kesehatan. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.